Hello, welcome back to my channel. Masih bersama saya di Gading Vlog. Kipuang siapian. Untuk kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat breedingan saya sendiri. Kali ini saya akan breeding pure henny dan sweater YLH. Mulai dari penampakan broadband kami. Oh ya, jangan lupa nama breedingan saya, nama farm saya adalah Pandawa Bali Game Farm. Mungkin nanti teman-teman bisa kepoin juga di FB-nya Pandawa Bali Game Farm. Kita akan mulainya dari brooding pen. Kita bisa lihat itu indukannya yang sweater YLH dan henny. Ini sudah menghasilkan beberapa anak ayam yang mungkin masih berumur kurang dari 2 minggu. Sekarang pergi ke ruang penetasan. Nah, ini ada mesin tetas otomatis, ada beberapa lor yang sudah saya masukkan ke sana, yang dari henny-nya, yang dari sweaternya juga. Kita akan tunggu 21 harinya, mudah-mudahan semua akan menetas. Mesin tetas otomatis ini jadi kita nggak usah repot lagi, karena untuk pengaturan suhunya sudah secara otomatis. Jadi kita tinggal melihat kapan nanti waktunya anak ayam menetas. Ini ada beberapa penampakan anak ayam henny yang sudah saya masukkan ke box. Ini berumur sekitar 2-3 hari. Saya taruh di box dengan lampu penerangan supaya badannya tetap terjaga kehangatannya. Dan tetap saya isi makanan, isi air. Saya juga nanti akan ada videonya untuk yang sudah berumur hampir 1 minggu sampai 2 minggu. Tetap kepoin aja video saya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan pada teman-teman yang memang hobi sama ayam. Breeding ayam Filipin menurut saya gampang-gampang susah. Ini tidak susah, tetapi tidak gampang sekali, karena kita berurusan dengan makhluk hidup. Yang hampir berumur 2 minggu kita vaksin dulu. Nah, ini adalah penampakan vaksin yang saya pakai. Saya akan memvaksin beberapa anak ayam saya yang memang sudah berumur
hampir 2 minggu. Vaksin ayam banyak diperjualbelikan di outlet-outlet makan ayam. Kalian bisa tanya-tanya langsung sama pedagangnya, vaksin apa sih yang bagus untuk anak ayam kalian. Saat ini, nah ini penampakan ayam-ayam saya yang berumur hampir 2 minggu. Itu yang berwarna hitam, anaan Henny, dan yang kuning anaan sweater GLH. Dan masih ada beberapa telurnya lagi yang belum menetas. Ini kita mulai vaksin, kita teteskan lewat mata. Vaksin berfungsi untuk membunuh virus dan menambah daya tahan tubuh ayam agar tidak mudah terserang penyakit. Jadi vaksin ini sangat penting. Nah, itulah mengapa ternak ayam Filipina ini sangat mahal dan perlu perhatian khusus. Jadi bagi teman-teman yang ingin memiliki ayam berkualitas, untuk saat ini yang ingin harga corona, kalian harus lebih menghargai para peternak ayam yang memang sangat meluangkan waktu, tenaga, dan uangnya untuk memelihara ayam dari indukannya di breeding pen sampai menetaskan telur, sampai anaannya divaksin. Ini tidak sangat memerlukan biaya yang lumayan mahal. Jadi teman-teman yang ingin memiliki ayam yang berkualitas, jadi sepantasnya lah untuk harganya yang lebih mahal, dalam artian menawar yang sewajarnya, karena hobi ayam ini emang sangat tidak murah, apalagi menemukan ayam yang memang sesuai dengan selera kita. Nah, sampai di sini dulu video saya saat ini. Nanti saya akan bagi lagi video Pandawa Bali Game Farm selanjutnya. Setelah anak-anaknya nanti berumur 5 bulan ke atas. Nanti kita akan tunjukkan growth stage kami Pandawa Bali Game Farm. Jangan lupa subscribe video saya, teman-teman. Bye.